Desa Balingkarang merupakan salah satu tempat terlaksananya kegiatan pustaka Kampung Impian. Kini sudah memasuki tahun ke-6 kita bermain dan belajar bersama dengan anak-anak di desa ini. Balingkarang, desa ini berada di ujung Tamiang yang berbatasan langsung dengan Aceh Timur. Balingkarang, kampungku sayang. Kombinasi alam yang menarik dari kampung ini terdiri dari sungai yang membentang panjang, menciptakan suasana tenang ketika kita pertama kali masuk ke dalam desa. Setiap pagi, di dalam kabut sejuk yang menyelimuti kampung ini, banyak aktivitas pagi masyarakat yang dimulai di bentaran sungai. Ada yang mencarikan ikan dengan cara memancing ataupun menjala dengan sampannya. Ikan di sungai ini sangatlah segar. Ayo kita jaga sungai kita agar tetap bersih dari sampah dan racun, supaya ekosistem ikan di sungai ini tetap alami. Penerimaan dari masyarakat di sini yang ramah dengan kearifan lokalnya, menciptakan rasa aman dan ikatan kekeluargaan setiap relawan masuk ke Desa Balingkarang. Alat transportasi untuk menyeberangi sungai ini dinamakan getek. Sekarang getek inilah yang menghubungkan kampung dengan seberang. Sungai ini juga yang menjadi gerbang utama untuk masuk dan keluar dari desa. Semua hasil pertanian dan kebutuhan masyarakat masuk dan keluar melalui getek ini. Pagi-pagi seperti ini, kita bisa melihat semangat mereka berangkat ke sekolah. Jarak bukanlah masalah untuk pendidikan, karena setiap orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan yang layak dari manapun mereka berasal. Tidak boleh ada apa yang, tadi? Yang menjahit, ini kan kayak ini angin. Jahitan angin, angin. Nah ini namanya Bibi. Nah, makanya tadi dibilang kenalkan aku Bibi, ya kan? Mirip wortel, tapi ini namanya Bibi. Ini juga tanaman bit pertama kali dikenal di Eropa. Thank you.
tahun ini sudah memasuki periode ke-6 kegiatan Pusaka Kampung Impian berlangsung di kampung ini. Pembelajaran alternatif yang ditujukan untuk anak-anak dengan tujuan meningkatkan kemampuan motorik, minat belajar membaca dan menghitung. Dalam materi belajar dengan anak-anak, selalu disampaikan nilai-nilai tentang berbuat kebaikan kepada sesama manusia, mencintai lingkungan, dan yang sangat penting agar mereka menjadi generasi selanjutnya yang bisa menjaga kampung Balingkarang ini. Seiring berjalannya kegiatan perpustakaan di desa ini, kemampuan belajar anak pun terus berkembang. Kita membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok belajar. Yang pertama, anak membaca dasar. Di kelas ini, kita belajar mengenal huruf, menghitung angka, dan materi dasar lainnya. Sehari kita belajar 1 atau 2 huruf dan terus kita ulang sampai mereka bisa mengingatnya. Yang kedua, ada kelas membaca lanjut. Anak di kelas ini adalah mereka yang masih belum lancar dalam membaca kosakata. Metode belajarnya pun disesuaikan dengan membuat permainan susun kata atau membuat karya yang berkaitan dengan bacaan. Belajar seperti ini sangat mereka senangi. Abang masa itu aja abang ini pakai gitu. Kamar apa? Kamar sambar. Saya tak tulis. Alah. Di sini aja. Enggak apa-apa dari sini sampai sini. Yang ketiga, kelas menulis. Anak di kelompok ini berfokus belajar kaidah cara penulisan yang baik dan benar. Belajarnya pun langsung sambil praktek, seperti menulis puisi, membuat karangan sendiri, dan menulis pengalaman pribadi di catatan harian mereka. Sudah. Dia itu tidak mau menyembah berhala, dia itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semangat membaca dan menulis mereka terus membara setiap harinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Cerati. Saya merupakan salah seorang relawan di Pustaka Kampung Impian. Saat ini, saya sedang berada di Desa Balingkarang, sebuah desa yang paginya senantiasa dihiasi dengan kabut pagi. Menjadi relawan sesungguhnya adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk belajar dan berbagi, serta mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Keinginan untuk bertemu dan belajar dari banyak orang dan melihat banyak hal dari berbagai daerah menjadi alasan terkuat kenapa bertahan menjadi relawan. Kebahagiaan saat melihat anak-anak di desa tersenyum, bisa berbagi, belajar, bertemu dengan banyak orang, dan melihat banyak hal adalah hal yang selalu menyenangkan. Dari situ, saya belajar tentang bagaimana nilai-nilai kehidupan. Saya selalu yakin, setiap hal kebaikan yang kita lakukan, pasti ada ganjaran kebaikan dari Tuhan yang Maha Baik. Banyak nilai penting yang saya dapatkan selama menjadi relawan. Kita datang tidak semata untuk mengajar, tapi bagaimana bisa belajar bersama. Dari anak-anak desa dan masyarakat di sini, tentunya saya mendapatkan banyak pelajaran kehidupan tentang bagaimana hidup sederhana, bagaimana bisa hidup bersebelahan dengan alam. Belajar tidak selalu tentang pulpen dan kertas, tapi dari alam ini sendiri adalah tempat kita belajar. Alam menjadi guru yang tak pernah terbatas. Tinggal bagaimana cara kita menjaga dan merawat alam, agar alam pun senantiasa akan menjaga kita. Ini persalaman seperakan hari kami, dan ini menjadi seperakan. Lalu pocok elami, lari kau pocok elami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Desti Sonia Putri. Saya sekarang berada di Balingkarang di Aceh Tamiang. Nah, menjadi seorang relawan sebagai guru impian di dalam program Pustaka Kampung Impian membuat saya menyadari bahwa satu hal yang benar, bahwa pendidikan tidak hanya dalam sekolah, tidak hanya dalam jenjang SD, jenjang SMP, SMA, atau bahkan sarjana, atau bahkan magister. Yang perlu kita ketahui bahwa pendidikan selalu ada dalam diri kita, yang kemudian kita kembangkan dan kita amalkan setiap harinya. Harapan saya untuk anak-anak Desa Balingkarang yaitu teruslah belajar. Dan hal utama dalam pembelajaran adalah membaca. Membaca menjadi dasar untuk kita untuk mengetahui lebih banyak lagi ilmu pengetahuan lainnya. Untuk menggapai itu semua, yang perlu kita ketahui adalah membaca. Jadi jangan malas-malas belajar membaca ya. Ayo, siapa nih yang belum bisa belajar membaca? Jadi jangan patah semangat ya, tetap membaca dan membaca. Ucapan terima kasih saya kepada anak-anak Desa Balingkarang yang sudah selalu stay di pustaka dan selalu belajar bersama saya. Jadi tetap terus belajar ya nak ya. Dadah, see you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan seperti yang kita lihat di sini, di Desa Belingkaran sendiri, di belakang saya ini kan bisa kita lihat banyak-banyak pohon yang memang masih sangat-sangat alami. Dan patut kita syukuri bahwasanya alam sangat bersahabat dengan kita jikalau kita bersahabat dengan alam. Karena jikalau kita tidak menjaga pohon, maka dampaknya akan kita rasakan gitu. Seperti misalnya banjir gitu kan. Dan kita lihat di sebelah sana tuh masih banyak hutan yang memang pohonnya masih sangat lebat. Kita bersyukur bahwasanya dengan adanya pohon kita bisa terhindar dari banjir. Terima kasih kepada ibu, ayah dan abang-abang kami yang ada di sini, dan juga untuk adik-adik kami, semangat belajarnya, jangan putus asa, tetap usaha, terus belajar dan gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Di review, kalian review sama kakak, tapi ini bentuk tulisan, kalian ceritakan ini tentang apa sekarang hapus dulu yang ini yang buka kurung ini kakak, tentang dia peluang bagaimana kita bisa ceritain ini dituangkan dong. Kesempatan untuk belajar menulis dan membaca bersama anak-anak di sini adalah anugerah dari Tuhan. Kita bersyukur bisa melihat mereka tumbuh dan berkembang walaupun hanya sebentar. Semoga pengalaman berada di Balingkaran memberikan perubahan yang baik bagi kami. Hari-hari yang telah berlalu di sini akan menjadi kenangan, dan orang-orang yang kami kenal di kampung ini akan terus terhubung dengan ikatan persaudaraan. Teruslah jaga generasi selanjutnya dengan pendidikan.